saya Gung Kambing, saya dari Sunari JC, dan ini dari teman-teman dari Gumitri juga dari Blok Timur. Saya pun pengasuh dan perawat burung dari Titanium. Kalau perawatan untuk titanium main rendah sekali dia. Mandi hari Rebo, terus Jumat sama mau lomba aja. Untuk EF-nya cuma jangkrik satu. Pas turun lomba jangkriknya dua. Itu aja. Untuk saat ini titanium masih taraf rendah, settingan rendah sekali memang burung ini. Makanya saya berani pakai tiap hari untuk main, karena memang settingan harian dia, termasuk settingan harian. Kalau buah sih saya tetap pakai pepaya sama amin satu pakai apel. Titanium ini awalnya sih burung yang dibuang gitu istilahnya. Dari berapa ini istilahnya, berapa pemain ya, pemula lah tak bilang, enggak ada yang mau make. Enggak ada yang bisa nampilin, memang istilahnya enggak ada yang bisa nampilin. Saya belinya juga enggak terlalu mahal untuk burung ini. Tapi setelah tak rawat ada sekitar 6 bulan ya, kalau enggak salah sekitar 6 bulan burung ini tampil. Tampil perdana pun dia nyeri dua kali satu-satu. Terbaik di gelaran waktu itu BNR juga di Sobat DFUE, Sobat Ningurah. Nah setelah itu dibayar sama teman satu tim sendiri dari Blok Timur, dipegang sama dia, tak tampil lagi. Terus balik ke saya lagi, udah gitu saya pegang terus. Akhirnya ya kembali seperti ini, mainnya juga enak istilahnya, mau tampil lah untuk saat ini. Burung ini memang burung tampil istilahnya. Sekarang kisaran sekitar 3,5 tahun, udah 3 kali ngurak ya. Harganya masih bahan lah, sekitar 2.300.000 kan, nggak salah, 2.300.000. Ya lumayan lah untuk seorang istilahnya saja seperti saya, laku burung ini ke Lombok. Diambil sama teman dari Lombok, dari Lintas BC, Pak Adi namanya. Sejoki-jokinya lagi dibayar ya, dengan harga juga lumayan lah diambil. Ya nominal masih ya di bawah 100 lah. Event yang akan datang, rencana saya mau berangkat ke Bali Vagansa dulu di sini. Udah gitu di Lombok juga ada. Lombok event tiket lumayan juga nanti Desember kalau tidak salah. Setelah itu Januari kita ke
Malang, Malang juga satu titik Malang kita juga mau berangkat. Setelah itu Januari ke ABN Banyuwangi kalau tidak salah. Saat ini burung ini hanya main di Bali dan Lombok aja sementara. Makanya besok saya bawa ke luar Bali, ke Jawa Timur terutama, sama ke, kalau bisa sih sampai ke Blok Barat nanti saya bawa. Nah untuk kebanggaannya dia, ya di, untuk di Bali udah sering lah menjadi yang terbaik, udah sering juara juga. Sekarang burung total untuk anis merah ada ya kisaran 17-an. Untuk rawatan kan istilahnya untuk burung ini saya mandinya kan 3 hari sekali burung ini. Makanya setiap hari kan ada aja yang keluar untuk dirawat gitu. Dibagi 3 hari. Ini memang main asem. Terus nanti saya akan rencana tak ubah main gawang kayak tadi di season ketiga di champion, dia mainnya agak di pinggir, jadinya kepalanya mentok di tangkri, di gawang itu, di rujinya ke kanan habis, ke kiri mentok, makanya ya kurang maksimal lah mainnya yang sesi champion tadi. Ya untuk titanium saya pakai memang fancy dia, teman. Titanium kan mainnya rendah, makanya udah pernah tak coba yang lain, tapi kurang maksimal. Gitu. Fancy kan memang settingannya EF-nya jadinya rendah gitu. Ya untuk teman-teman naniser Nusantara. Untuk saat ini, untuk merawat anis merah itu cuma satu, kesabaran dan siap nyumbang, gitu aja. Untuk membuat burung itu stabil sampai mau moncer itu perlu biaya tinggi istilahnya, untuk tiket tinggi biasanya kan. Ya itu aja sih, kesabaran dan telaten lah. Event hari ini ya istilahnya bukan sih dia juara, saya bilang bagus, tapi penonton udah tahu semuanya kan, lihat mainnya kayak gitu, tapi ya istilahnya legowo aja gitu loh, istilahnya ya legowo aja, diterima aja. Lang Sakti TV sukses. Let's go.
Dia nanti malah 35 loh. Kena dalam. Ayo.
nggak dikali lima maksimal itu. Siap jadi dikali lima badannya. Badannya. Jadi tidak bantu. Oh terus kita tak tusuk. Ayo tiga lima orang mau kirim pelompok lu lu aja boy be main di lombok baru kecil nek ke desa ben bakal mikir ini benar ya deh ini sebelah aku ini sebelah aku tolong lagi lombok ini nampil lah biar gue main Ano dekat dalam lewat eh terbesar di mana gunung lah jika di gunung 4 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